Itulah sebuah video memaparkan seorang wanita berang apabila kereta yang dinaikinya telah dirempuh oleh sebuah kenderaan jenis pacuan empat roda. Kejadian berlaku di Plaza Tol Lebuh Raya Elite, exit ke Putrajaya. Mengikut maklumat saksi, kenderaan pacuan empat roda milik sebuah syarikat tersebut dilihat telah dipandu dengan laju oleh seorang lelaki. Sebaik sahaja menghampiri Plaza Tol, kenderaan tersebut dikatakan hilang kawalan dan merempuh beberapa kenderaan yang berada di hadapannya. Ya Allah, tu ada budak-budak laju betul ya kereta ni. Kereta ni memang laju gila. Ni, dia memang laju ni. Ni memang laju habis kereta orang. Dia nasib baiklah kami tak ke depan tadi tidak. Dahlah ada budak-budak kecil ni. Kereta ni laju ni. Habis weh kereta tu weh. Pupi tu kesian weh. Nasib baik tak ada apa-apa. Oh tu. Ni ke depan sekali. Allah kesiannya ni. Kereta ni yang salah ni sebab dia laju sangat ni habis. Kesian ni. Keju. Laju-laju nak pergi mana? Siapa yang bawa kereta ni? Nasib baiklah Tuhan lindungi kami. Lindungi kami supaya Allah. Depan mata. Haa, depan mata ni. Ya Allah takutnya. Tu, tu, kesian ni. Bodoh ke? Tak nampak Bodoh. Ni kereta ni yang laju situ, lampu laju. Padahal kat sini jalan, jalan jam kita banyak. Ya Allah, ni ni. Allah tu budak kecil banyak kot, budak-budak kecil ni. Ya Allah kesiannya. Nasib baiklah tak ada apa-apa kereta Avanza biru ni.